Sebab itu kalau kita belajar kitab tasawuf, bila kita belajar, hati kita berpenyakit, dia akan sakit. Ini tasawuf, faham ya? Dia tasawuf dia lain. Tuan-tuan, bila kita belajar, telinga kena sakit. Itu tanda telinga kita banyak penyakit. Bila kita belajar, ya, tubuh kita jadi sakit. Sebab itu kalau siapa beramal dengan zikir, beramal selawat, beramal dengan zikir, dengan Quran, nanti dia dapat sakit. Allah kifarahkan dia, agar dia untuk dosa, Allah ampunkan dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Tuhfah, di dalam kitab Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar ni dalam satu riwayat mengatakan dia belajar 40 tahun. 40 tahun dia belajar tak dapat apa. Tapi dia belajar bukan macam tuan-tuan duduk jauh-jauh. Oh, dia nak mati lah. Ya? Yang sandung-sandung dinding pun cepat mati. Ya? Ingat tu. Ya? Yang duduk luar lagi cepat mati. Ya? Ingat tu. Siapa duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, dia tak tahan. Dia balik. Dia balik. Ya, saja-saja balik. Tak mau mengaji, tak mau belajar. Bukan ada urusan-urusan tentang hukum-hukum syarak. Saja-saja balik tak nak mengaji, dia syaitan. Wah, eh? Kalau tengah ustaz tengah mengajar, dia balik, syaitan. Wah, eh? Siapa keluar aku tunjuk syaitan. Wah, eh? Jangan keluar. Sampai habis aku mengajar. Wah, eh? Ha, tu. Ingat ni, akhir zaman, syaitan pun, no, zaman-zaman dulu, hantu-hantu dia menjelma. Dia kacau orang kampung, kacau orang kat Pekan, kacau dekat mana-mana lah, jin syaitan, ya? Iblis laknatullah. Tapi akhir zaman, dia tak kacau lah, dia tak menjelma lah. Sebab ramai orang jadi syaitan. Wah, eh? Ramai orang jadi syaitan. Tengok, ya, tengok bola. Tengok bola, boleh bersungguh-sungguh tengok bola. Sambil selfie di padang bola. Bah, ya. Ha, tengok bola, sanggup bayar tiket. Berpuluh-puluh sanggup. Kalau ustaz buat tabung madrasah, ya, kudukut punya orang. Ya. Sayang sangat harta tu. Bah, ya. Ha, takut nak habis untuk akhirat. Biarlah kita habis untuk akhirat. Ya, untuk dunia ni dia jadi tai. Bah, jadi tai. Ya, untuk dunia ni tak dapat apa. Kalau untuk akhirat, subhanallah. Sebab itu farji'na na'mal salihah inna mukinun. Tuan-tuan, ya. Sebab itu Allah tak buka hijab kita lagi, tak buka hijab. Sebab itu dekat dunia ramai orang perempuan melanggar perintah Allah, dia lawan suami dia. Tamu datang masjid, nampak orang perempuan sini, Seri Damansara. Seri menanti banyak ni, yang lain semua pondan ke? Ya. Wah, mana yang lain tak datang? Nanti Allah tanya ke negeri akhirat. Sama ke orang lelaki, kenapa yang datang banyak ni yang lain tak datang? Nanti Allah tanya besok ke negeri akhirat. Sebab itu ulama ni kulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar bila orang tak suka, orang benci pun. Tuan-tuan, buat kerja Nabi ni bukan senang. Buat kerja Nabi ni susah. Susah macam mana? Dia mendapat rintangan. Dekat dunia ni macam-macam halangan. Tuan-tuan tengok Nabi-Nabi terdahulu. Mereka buat kerja agama. Mereka, umat-umatnya mengatakan Nabi itu gila. Nabi itu ahli sihir. Nabi itu penipu. Sama juga akhir zaman, ulama-ulama akhirat mereka berkata benar. Ulama-ulama itu dihina, dimaki, di macam-macam orang hina. Orang kata ulama ni makan dua ketum lah. Cakap tak betul lah. Macam-macam lah. Tu tandanya Allah nak bagi ulama tu nak naikkan derajat ke atas dia. Lepas tu buat kerja agama jangan takut tuan-tuan. Ya? Ingat tu. Buat kerja agama sampai mati. Bukan orang ajak pergi surau, pergi masjid sampai mati. Tak datang-datang. Dah mati baru datang. Buat apa? Bah. Ingat tu tuan-tuan. Syekh Ibn Hajar ni dia belajar 40 tahun. Belajar 40 tahun dia tak dapat apa. Maksudnya tak dapat apa ilmu yang Tok Guru ngajar. Tak dapat apa. Pada satu hari dia duduk di dalam gua. Dia bertafakur kepada Allah. Dia ingat ke Allah. Dia dekat dengan Allah. Ya. Maka dia nampak air jatuh. Tek, 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 tek. Maka batu tu lekuk. Maka kata Imam, maka Syekh, Imam Syekh Ibn Hajar ni. Batu pun lekuk. Macam mana hati aku tak lekuk. Oh, nampak. Ya. Ha, batu pun lekuk tuan-tuan. Ya. Ha, ingat tu, jangan kita putus asa belajar. Belajar sampai mati, tuan-tuan. Ingat tu, ya, dekat negeri akhirat bukan tempat untuk belajar. Dekat negeri akhirat bukan untuk istighfar. Dekat negeri akhirat bukan untuk selawat tadi yang ustaz tadi baca tadi tu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ha, baca tu nangis. Ha? Ha? Eh? Bukan ustaz nak baca selawat, awak main handphone. Tuan-tuan kenal Nabi lah, Nabi. Nabi ni pada ketika dia kecil, atuk dia, siapa dia? Abdul Muttalib, betul? Atuk dia ni garang atuk dia. Cucu dia, anak dia, sesiapa pun tak pernah duduk dekat atas peha dia, tak pernah. Syekh Abdul Muttalib ni, atuk dia ni, dia antara pembesar Quraisy yang cukup dorang digeruni, garang sungguh. Itu yang bila lahirnya Rasulullah, Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Dia boleh duduk dekat atas peha datuk. Itu orang-orang penduduk-penduduk Quraisy, ya, penduduk-penduduk Mekah, mereka heran. Kenapa Abdul Muttalib ni membenarkan seorang kanak-kanak iaitu Muhammad duduk di atas peha pembesar Quraisy yang digeruni di penduduk Mekah. Inilah hebatnya Rasulullah, tuan-tuan. Ya. Itu perbanyakkan selawat. Ingat tu, kita selawat, kita baca kasidah, jangan untuk mencari kemasyhuran. Jangan untuk mencari orang puji dia. Jangan cari untuk tentang al-fulusi, untuk al-mampusi. Bah, eh? Carilah redha Rasulullah. Carilah redha Allah. Sebab itu nak masuk syurga ni, tuan-tuan nak minta, masuk syurga, tuan-tuan semayang ke apa ke, jangan minta, iaitu minta syurga. Mintalah redha Allah. Kalau kita tuan-tuan minta redha Allah, subhanallah, macam-macam tuan-tuan dapat. Sebab itu penduduk syurga ni, nanti mereka ditanya oleh malaikat-malaikat Allah, wahai Pulan bin Pulan, engkau nak apa ni? Apa yang kau nak minta lagi dengan Allah? Kami tak minta apa, kami nak redha Allah sahaja. Inilah penduduk-penduduk syurga dan permintaan-permintaan penduduk-penduduk syurga. Tuan-tuan, ya. Nak masuk syurga, kena cari redha Allah, tuan-tuan. Ya. Tu belajar orang kena depan, jangan duduk belakang. Ya. Tapi degil juga, macam mana? Ya. Ingat tu, nanti dah mati, dah jadi jenazah. Ya Allah, aku nak belajar. Ya Allah, aku nak sedekah. Ya Allah, aku nak sembahyang jumaah. Ya Allah, aku nak selawatkan Nabi. Tak ada apa-apa. Lalu apa duduk dalam kubur tu, faham? Sempit, faham? Tiga kaki je. Tujuh kaki, tiga kaki je, faham? Kita menjerit macam mana orang tak dengar. Bila orang ni mati, dia rapat dengan pengerusi. Pengerusi tak ada tolong. Pengerusi rapat, dia rapat kawan baik dengan YB pun, YB tak boleh tolong. Tok Siak rapat dengan toke, kena tom yam, tak boleh tolong. Ingat. Ya, ingat, dalam kubur, nafsi, kau, aku. Ya, walaupun dia kubur satu liang lahat kali pun, tak boleh dia tolong. Yang boleh tolong tiga, waladun solehun, sadaqatun wajariyah, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu ulama' bagi tahu, bila kamu belajar, kamu masih tak suka beramal, masih lagi ditakuk yang lama, itu tanda kamu beramal, kamu belajar, itu tandanya kamu masih di dalam keadaan orang yang lalai. Kalau kita belajar ada perubahan, ya, masih ada perubahan. Dulu malas main sunat, sekarang dah rajin main sunat. Dulu malas baca Quran, sekarang dah rajin baca Quran. Dulu tak kuat serkah, dah rajin serkah. Dulu suka datang lambat, sekarang rajin datang cepat surah masjid. Ya, belajar pun makin beradab. Maka dia belajar itu, dia mendapat ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu yang dia boleh beramal. Kalau ilmu yang dia belajar tidak boleh beramal, nanti mereka ni, orang ni, dia dalam hadis sebut, tuan-tuan buka dalam kitab Bidayatu Hidayah, mereka ni, dia tak mau beramal dengan ilmu yang dia belajar, dia akan dihumban ke dalam api neraka Allah 500 tahun dahulu daripada orang Nasara, orang Yahudi. Tuan-tuan, ingat. Ya? Belajar buat bersugi, amal kaya sugi. Belajar buat serakah, amal buat serakah. Belajar buat tentang sunnah, amal buat tentang sunnah. Itu. Yeah. Kadang orang cakap, macam mana janggut ni lah. Eh? Janggut ni benda kecil ya. Yeah? Banyak lagi sunnah lain. Kalau ada jenis memang dagu ni tumbuh janggut, amal lah tuan-tuan. Yeah? Nabi berjanggut. Tuan-tuan. Nabi ni sahabat-sahabat dalam satu riwayat mengatakan janggut mereka sampai ke dada. Hampir dada ni. Ah, eh? Orang Islam kena janggut. Ingat tu, bela janggut pasal apa? Kalau bela janggut pasal nak ikut orang Yahudi, kumpulan rap, ya, maka tak dapat pahala. Bela janggut ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Tuan-tuan. Di dalam kitab, dan di dalam nihayah bagi Syekh Ramli. Nampak? Ni semua ulama' mutabah. Tuan-tuan. Ulama' hebat. Malam-malam, semayang tahajud, tuan-tuan tinggal.
Sunnah Nabi pun tak nak tinggal orang ni. Tuan-tuan, ya. Oh, hebat-hebat ni. Ya. Ha. Sebab mereka sayang Nabi, cinta Nabi. Sayang Nabi, cinta Nabi. Kalau orang sayang Nabi, cinta Nabi, dia dekat dengan Nabi, ya. Dia ikut kerja Nabi, ya. Tuan-tuan tengok, Rasulullah, Rasulullah ni kenapa dia boleh bercakap dengan binatang? Kenapa dia boleh cakap, dia faham binatang cakap? Kenapa binatang ni tunduk dengan Nabi? Kenapa pokok ni tunduk dengan Nabi? Sebab apa? Sebab dia utusan Allah. Ya, itu yang binatang biawak bercakap dengan Nabi. Kambing bercakap dengan Nabi. Unta bercakap dengan Nabi. Batu bercakap dengan Nabi. Ya? Lepas tu tuan-tuan sandar kat dinding. Dinding tu cakap. Cakap. Tuan-tuan sandar. Dia cakap. Astaghfirullah busuk orang ni. Ha, dia sandar. Ya? Tuan-tuan. Ha, kita tak dengar sebab kita bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Ha, sebab kita ni bukan Nabi. Dia Nabi Rasul ni. Itu adalah mukjizat dia. Ya? Kalau wali Allah ni karamah. Tuan-tuan. Ya? Kalau guru aku karamahnya, dia ngajar, dia semayang di madrasah, orang nampak dia tengah tawaf di Mekah. Ha, ni guru aku. Orang dulu, dia, sebab tu kata ulama, kalau kamu buat perkara luar biasa, Allah akan bagi perkara luar biasa. Orang malam-malam tidur, kau ibadah kepada Allah. Ha, eh? Ni. Wirid ni, amalan-amalan ni, dia jadi wajib bagi dia. Salawat, tasbih, zikir, istighfar, baca Quran, bagi dia wajib. Kalau dia tak baca, dia gelisah. Kalau dia tak baca, dia susah hati. Kalau dia tak baca, dia tak tenteram. Ha, ni orang dia punya derjat-derjat orang khawas. Kalau dia biasa je, itu orang awam. Apabila zahir tanda derhakanya. Apa itu derhaka ni banyak. Banyak bab derhaka ni. Banyak bab derhaka. Sebab itu, ulama-ulama, bukan ulama je, Nabi pun tak bagi. Nabi kata apa? Jangan kamu dekat. Jangan kamu kawan, jangan kamu berdamping dengan orang kaya yang mereka jauh dengan Allah. Nabi tak lagi. Ya, kalau orang yang kaya bertakwa, maka dibenarkan. Orang kaya yang jauh dengan Allah. Ya, dia kaya tapi tak mau datang masjid. Dia kaya tak mau datang surau. Dia kaya tak mau tolong orang. Duk viral duit dia, duk viral rumah, duk viral kereta dia, duk viral kasut dia, duk viral baju bag. Belagak sangat. Ha, inilah. Dia ada harta, dia belagak sangat. Ingatlah. Dia ingat dia rasa dia tak mati. Mati tuan-tuan. Semua orang mati. Semua orang mati. Sebab itu syarat nak masuk syurga kena mati. Tak mati tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan. Lepas itu di padang mahsyar semua manusia susah. Itu dalam hadis. Dalam satu riwayat mengatakan. Semua manusia berkata termasuklah malaikat. Semua hamba Allah berkata. Wahai Allah maafkan kami. Wahai Allah maafkan kami. Itu malaikat bagi malaikat cakap. Dan nabi-nabi yang lain bagi tahu, nabi-nabi yang lain pun mereka berkata, wahai Allah, maafkan kami. Wahai Allah, maafkan kami. Seorang manusia dia punya doa lain. Dia kata, ya Allah, maafkan umatku. Ya Allah, maafkan umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, rahmatilah umatku. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak hebatnya Rasulullah. Tuan-tuan kena banyak selawat. Bukan susah pun. Paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nak berlagu buat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendek. Nak panjang buat. Selawat Badriyah. Selawat Azamiyah. Selawat Badawi ke, selawat Al-Fatih ke, selawat Nahliyah ke, banyak tentang selawat ni banyak. Selawat Syifa' lah. Tuan-tuan, baca lah. Aku malas nak tunjuk dengan imam ni, ustaz dia tu. Ingat suara dia seorang sedap je. Aku boleh buat agak. Aku dulu sekolah tu masa di Mahat tu. Nasyid nombor dua. Nombor dua nombor satu. Nombor dua nombor satu. Nombor dua nombor satu. Malah tunjuk. Aku baca tu kan. Dia orang tak pandang nanti. Habis suara dia memang sedap. Faham ya? Tentuk dia baca tadi tuan-tuan leka. Dia ayah sambil kampung. Suara dia sedap. Betul Allah bagi kehebatan kepada hambanya. Setiap seorang ni ada kelebihan masing-masing. Ada jenis orang ni suara sedap Allah bagi. Ada setengah orang ni Allah bagi pendengaran yang hebat. Ada setengah orang ni Allah bagi mata yang hebat. Ada setengah orang ni Allah bagi tubuh yang kuat. Ada setengah orang ni
dia hati dia kuat. Banyak ah, macam-macam ah. Setiap manusia ni Allah beri kelebihan masing-masing. Ya. Yeah. Nak tubuh sihat, rajin beruduk. Nak tubuh sihat, rajin bangun malam, rajin mandi malam. Tu ya, Imam Syafi'i bagi tahu dah. Tuan-tuan. Nak hati kuat, kena basuh dengan zikir. Ha tu ah. Ya. Tu baru ni orang telefon aku, ustaz. Dia tak telefon, dia WhatsApp. Orang perempuan. Ustaz, saya di antara penceramah dalam Malaysia ni, ustaz saya yang paling tak suka. Aku dengar kakak aku, bang. Paling saya tak suka. Ustaz ceramah keras. Tapi lama kelamaan ustaz, hati saya bila dengar ustaz ceramah ni macam nak jatuh hati saya ni. Betul yang ustaz cakap ni betul semuanya. Rupanya saya tak suka tu, rupanya benda tu semua apa yang ustaz cakap semua saya buat. Sebab itu kalau kita belajar kitab tasawuf, bila kita belajar hati kita berpenyakit dia akan sakit. Ini tasawuf, faham ya? Dia tasawuf dia lain. Tuan-tuan, bila kita belajar, telinga kita sakit. Itu tanda telinga kita banyak penyakit. Bila kita belajar, ya, tubuh kita jadi sakit. Sebab itu kalau siapa beramal dengan zikir, beramal selawat, beramal dengan zikir, dengan Quran, nanti dia dapat sakit. Allah kifarahkan dia, agar dia untuk dosa, Allah nak ampunkan dosa-dosanya. Tengok orang pergi Mekah, pergi umrah, buat haji, buat umrah, buat haji, tengok. Balik sakit, kadang sakit kat sana. Ya, Allah nak kifarah. Memang ada hadis, padahal hadis menyebutkan, kata Malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai baginda, ya Rasulullah, Allah ni sayangkan hambanya, dia bagi sakit. Bila dia bagi sakit, tu tandanya Allah nak kifarahkan dosa-dosanya. Tapi dia dapat sakit untuk, alhamdulillah. Ya, dapat sakit macam mana ni? Alhamdulillah. Dapat sakit gaut? Alhamdulillah. Dapat sakit kaki? Alhamdulillah. Ya, tapi kalau minta orang sakit, tak boleh harap. Ya Allah, aku nak macam mana ni? Ya. Kat rumah bini duk membebel, aku nak kerja manis, ha? Eh? Tak boleh harap. Tu minta doa kejahatan, Nabi tak bagi. Tuan-tuan, eh? Kalau doa untuk orang kafir pula, untuk orang munafik, untuk orang zalim pula, untuk dia sihat pun Nabi tak bagi. Tuan-tuan, eh? Nabi tak bagi. Yeah? Menampak hidayah, Nabi bagi. Ni kaedah dia. Kenapa Nabi tak bagi? Ulama tak bagi. Bila kita doa dia sihat, doa dia panjang umur, dia orang munafik, dia orang kafir, dia orang melanggar perintah Allah. Nanti dia bila panjang umur, lagi dia menegakkan kezaliman di muka bumi Allah. Itu yang Nabi tak bagi tu. Tuan-tuan jangan risaulah, walaupun bumi kita ni ya, diperintah oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, orang-orang kafir. Memang pada zaman, pada sekarang, memang zaman pada zaman ketika kita duduk ni, zaman sekarang ni, memang zaman dia. Akan tiba masanya nanti munculnya Imam Mahdi, barulah pemimpin Islam, ketua Islam, ya, dia akan memimpin dunia pada ketika itu lah, tuan-tuan, ya. Susah nak yakin lah, sebab ada dalam hadis dah. Kita tengok sendiri ke dalam hadis buat Nabi sebab apa? Akhir zaman masjid surau banyak tapi orang tak ada. Nabi tu penghuni, maksudnya penghuni tak ada. Sunyi, sepi, sunyi, sepi. Orang tak ada. Nabi cakap itu lah. Akhir zaman, dunia berlaku je gempa bumi. Ramainya perempuan jadi penari, jadi penyanyi, jadi artis. Ni sebab ramai tak datang ni. Tengok Gegar Vaganza. Rancangan TV ni, ada yang baik, ada yang tak baik. Semalam aku ceramah satu tempat api rahsia. Aku tak tahu dah habis ceramah orang cakap aku. Malam tadi malam semalam kan bola betul tak? Lawan mana kau pergi malam? Lawan mana? Lawan mana? Ha? Malaysia lawan Indonesia. Aku rumah aku sisi ada CCTV aku tahu kau pergi mana. Aku ceramah dalam, aku ceramah apa-apa-apa-apa-apa, cerita buat kiamat, cerita buat gempa bumi, cerita buat gempa bumi. Sampai tegang leher aku. Dekat luar rupanya ada mamat-mamat dah tua nak mati. Umur 60, umur 70, duk tengok TV. Rupa dekat surau ni, diorang siapkan TV untuk waktu rehat. Bila habis mayang, warga-warga emas ni boleh tengok TV dekat dalam surau kat tepi beranda. Bodoh tak bodoh punya AJK surau ni, bang. Nampak. Inilah tanda-tanda kiamat dekat dah. Faham? Tanda kiamat dah. Orang ceramah dalam masjid, dalam surau, ustaz ceramah, dia tengok bola tepi tu. Aku sebab tak nampak, tuan-tuan. Kalau aku nampak, aku keluar, aku katok orang tu.
Sebab aku tak nampak. Habis ceramah baru orang cakap dengan aku. Aku cakap, kenapa aku tengah ceramah? Tak cakap. Kalau cakap, aku berhenti je. Aku katok dong. Ingat tuan-tuan. Dunia nak kiamat lah. Dekat surau, kawasan surau. Bukannya luar surau. Kawasan surau. Ustaz ceramah dalam, dia duduk tengok bola. Bodoh betul orang ni. Nampak. Ha, inilah. Ni yang Nabi marah ni. Setiap perkara yang hak, jangan dicampurkan yang batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sama kat selawat. Selawat ni, tengok akhir zaman, kadang orang selawat dalam masjid, dalam surau. Selawat tu bagus dah. Dah bagus. Tapi dia duduk berkompang, duduk bergendang dalam surau. Haram, tak boleh. Ha. Ingat nak nak berkompang, nak bergendang, nak cah, 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 kat luar surau. Ha. Ha, nasib baik tadi tak ada bergendang. Kalau bergendang aku bantai yang usah ni. Ha? Ya, tuan-tuan. Tak boleh dalam surau, dalam masjid, tuan-tuan buka dalam hadis. Ada hadis. Apa kata Rasulullah? Apabila mereka di dalam rumah Allah, mereka ketip ni tak menjadi lari mereka. Tuan-tuan. Ya, dalam kitab kecil tu buka dalam kitab besar, buka lagi dalam kitab Al-Um, tuan-tuan. Buka dalam kitab Majmu' bab perihal dalam masjid, bab tentang bab perihal dalam surau. Akhir zaman ni banyak orang kata mengharuskan aja. Harus, harus. Kalau kau bergendang-gendang, kau berkompang-kompang, orang nak semayang. Ah. Orang nak semayang. Allahu Akbar. Cecah. Kan dia baca Fatihah, cecah, cecah. Ini kena hati-hati ya. Faham, eh? Nak berkompang, nak bergendang, nak cecah-cecah, luar surau buat kemah, buat ah. Dalam masjid dalam surau hati-hati sikit tuan-tuan, ya. Ni aku belajar dengan guru aku. Guru aku tu tak boleh? Tak boleh. Tuan-tuan, ya. Guru aku dia straight. Kalau haram, haram. Halal, halal. Ha, itu, ya. Tapi akhir zaman, ramai ustaz mengatakan harus. Boleh. Ha, itu yang lama-lama besok, pegang perempuan tak apa. Harus. Ya. Harus. Ya. Ha, cium orang perempuan tak apa. Darurat. Ya. Ha, lama besok itu, ha, tak apa. Baca khutbah hari Jumaat. Hari Jumaat lah, baca khutbah bagi orang perempuan je. Harus. Ya, ceramah boleh kat depan ni, bolehlah orang perempuan baca khutbah. Harus. Agar orang lelaki ni, dia ramai cepat datang masjid. Agar dia orang berdengar baca khutbah tak tidur, harus. Lagi lama-lama itu, sebab ulama-ulama akhirat yang berani berkata benar, Allah dah wafatkan mereka. Ya? Ha, tu. Kita tengok ha, dalam semayang pun, ya, dalam semayang, di luar semayang, orang perempuan ni suara dia, urusan perniagaan, dibenarkan. Urusan orang tanya rumah kat mana, dibenarkan. Nak bertanyakan hukum, memang ulama' membenarkan. Jika dalam Korea itu ada orang perempuan yang alim hukum dan hakam, dia benar kita untuk bertanya. Ya? Memang dia benar. Tetapi kalau untuk dipamir-pamir, dihalayak orang ramai, di media sosial, ulama' tak bagi. Kita tengok, di Tarim. Ya, aku pergi satu tempat dia di Yaman. Macam mana orang-orang perempuan di sana? Sana banyak orang alim. Mereka tak ada macam-macam negara kita, tuan-tuan. Mereka jaga sungguh tahu tentang hukum-hukum syarak. Tuan-tuan, tengok-tengok senarai. Ya? Ya? Ha. Tu ramai orang tak suka aku. Wah, ni pun ada tak suka ni. Tengok muka kena. Ha, ya. Ingat tu. Siapa kata orang, hina orang, maki orang. Ya? Contohlah dia kata ustaz ni mabuk dia ketum kot. Contohlah. Ya? Dia kata yang tu. Nanti dekat negeri akhirat, Allah panggil orang ni, ya abdi, ya abdi, wahai hamba ku, mari sini. Sekarang ni, engkau ada salah dengan pulan bin pulan ni. Engkau ada salah dengan pulan bin pulan ni. Sekarang pulan di pulan bin pulan ni, nak tuntut segala amalan-amalan kau agar, sebab sana bayar dengan duit tak ada. Tak ada bayar dengan duit, tak ada bayar dengan tanah, tak ada bayar dengan apa pun. Sana bayar dengan amalan. Maka orang ni ada salah. Dia salah. Dia ada salah dengan orang ni. Contohlah orang tu imam salah dengan pengerusi contoh. Ya, tapi kalau boleh janganlah buat salah imam dengan pengerusi, ya. Ha. Dia ada salah, imam salah dengan pengerusi, maka imam ni dia ibadat tak ada. Itu yang Allah kata sekarang ni tarik segala amalan-amalannya berikan kepada yang dia buat salah. Maka malaikat bagi tahu, wahai Allah, orang ni amalan tak ada. Baca Quran pun tak suka, sembahyang sunat pun tak suka, datang masjid pun lambat. Sibuk dengan hal-hal keduniaan mereka. Tak ada amalan. Tak ada amalan pun. Ya? Itu kata Allah. Kalau tak ada amalannya, maka segala benda-benda yang tak baik, kejahatan kepada pulan-pulan yang dia buat salah tu, ambil bagi kepada dia. Ha, tuan-tuan. Itu jangan buat salah ke orang. Bah, ya? Tuan-tuan. Ha. Betul Nabi suruh amal kita. Sebab tu ulama, Rasulullah suruh kita beramal dengan sunnah ke apa-apa.
Sebab untuk tambah amalan. Tuan-tuan, bukan sahaja Nabi suruh buat tu. Tu Nabi beritahu, ulama beritahu, naklah kamu semayang, ikut sunnah. Kita semayang tak kuat, amal dengan sunnah, pakai serban. Tapi ajak pakai serban pun tak nak. Memang tak nak. Degi. Hati ada batu kepala bapak orang apa tok guru aku cakap dia air sekali bah kalau dia berubah itu pasir. Kalau tak berubah itu batu, kepala batu. Betul? Entah faham ni, ya? Ani cakap orang patah orang tua-tua. Lah, eh? Kalau tak faham entahlah. Nanti kalau aku cakap kepala batu dia marah, ya? Dia macam itulah dia punya kiasan ni. Itu. Bukan aku cakap, tok guru cakap. Aku sampaikan je macam mana tok guru cakap. Tak senang tuan-tuan. Sebab kita nak buat baik ni, dia kena lawan empat benda. Nafsu, dunia, manusia, iblis. Iblis ni, kita punya lawan satu. Bukan senang ni. Lepas tu kena banyak mujahadah. Itu yang jemaah tabligh, tuan-tuan tengok dia keluar. Dia pergi jalan kaki. Pergi rumah-rumah orang. Bawa cerik, bawa periuk. Untuk apa? Untuk melatih sifat merendah diri. Duk pergi rumah orang, kata, assalamualaikum, Syekh. Datanglah surah masjid, semayang. Malam ni ada tazkirah. Orang buka ludah. Poi. Alhamdulillah, Syekh, ludah lagi. Ni yang buat kerja bukan senang. Tabler. Kerja Nabi lah. Menyampaikan. Banyak pula akhir zaman pula ustaz-ustaz pergi ceramah. Sekarang dah 2-3 orang ustaz accident tengah jalan, nampak. Kata ustaz ni, dia hidupnya dia atas kereta. Tuan-tuan habis ceramah. Tuan-tuan balik rumah, dah boleh main PUBG dah. Tembak. Mam, belakang tiang, mam. Oh, tu. Imam boring selawat je. Salatullah, salamullah. Ustaz ni atas jalan ni. Tak sampai rumah. Kalau tengah jalan orang tahan. Ustaz nak ceramah keras sangat ni. Orang tahan. Orang nak pukul, tuan-tuan, ya. Okey, senang ke senang buat kerja Nabi susah. Itu yang bila ulama-ulama dah tak ada dekat bumi, bila ulama-ulama dah tak ada dekat bumi, maka kiamat. Ya, sebab kekasih Allah dah tak ada. Itu yang bumi ni masih ada, masih lagi dia masih teguh bumi sebab masih ada lagi kekasih Allah. Malam-malam kekasih Allah ni zikir, selawat, baca Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Samad, ya Allah, ya Ghaffar. Ulama-ulama alam zikir. Bila bumi ni ada sebut kalau Allah, bumi ni dia takkan kiamat. Nanti Nabi beritahu, dunia ni, bumi ni bergegak. Bumi ni bergegak, goncang. Sebab ramai banyak hiburan. Tengah-tengah gegar baganza tu, Allah gempa bumi, mampus. Tuan-tuan, kenapa negara kita ni masih lagi aman? Sebab kita punya negara ni banyak kuliah. Bila hadis sebut ni hadis sahih. Bila tempat itu ada majlis ilmu, maka balak setiap hari turun 700 balak turun. Ya, tak kira taun ke, ya, kencing tikus, ya, ya, H8 ke, macam-macam balak, ya. Maka bila ada majlis ilmu, balak ni pindah ke balik. Pindah ke balik. Pindah. Tu yang kena Filipina, tu kena Bangkok, tu kena Jepun, tu kena India, apa sebab kita negara kita banyak majlis ilmu. Dia sekarang sama label. Ya, dia sama banyak. Maksiat pun banyak. Kuliah pun banyak. Sekarang ni kuliah tiap malam surau masjid Kuala Lumpur ni banyak kuliah. Kelab malam pun tengah-tengah ni. Dia sama banyak. Orang mabuk tepi jalan pun sama. Dia tengah banyak sama. Yang tengah berzikir pun banyak. Yang mabuk pun banyak. Dia sama-sama. Dia relax. Dia sama di mana. Tapi bila tinggi je maksiat, kena balak. Itu yang kena tsunami, gempa bumi, ya, banjir. Lepas tu jangan jauh dengan ulama. Jangan jauh dengan ulama. Dengan ulama kena dekat. Sampai dalam hadis pun menyebutkan. Dalam hadis pun menyebutkan, bila siapa dekat ke kawan dengan orang soleh, maka orang soleh ni akan memberi syafaat nanti ke negeri akhirat. Dia cari kawannya.
Ni hadis sahih. Dalam dalam Al-Quran pula, yang satu ni dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran ni? Apa kata Allah? Dalam Al-Quran ni, orang-orang soleh ni, mereka masuk dalam neraka. Dia masuk dalam neraka, dia cari kawan dia. Masa kat dunia ni tak ada dalam syurga, dia cari dalam neraka. Dalam hadis pula menyebutkan, orang soleh ni dalam syurga ni, contoh dekat dunia ni, dia sama-sama AJK surah. Sama-sama AJK masjid. Sama-sama lah. Belum mengaji sama, pergi tengok bola sama, ya. Malaysia lawan Indonesia tu sama-sama. Isap rokok sama-sama kat luar, ya. Makan tom yam sama, ya. Jalan sama-sama, konvoi wai suku, tiga suku sama-sama. Sama-sama. Tapi bila dalam syurga ni, dia tengok, mana kawan aku tak ada? Dia tanya, Syekh, mana kawan kita tak ada? Dekat syurga kau ada tak? Tak ada lah. Bendahari, dalam syurga kau ada? Tak ada lah. Pengerusi, ada dalam syurga kau? Tak ada lah. Sebab syurga ni ada peningkatan-peningkatan. Jannah syurga, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Jalal. Banyak lah. Hari mereka duduk syurga ni, mereka ada perhimpunan hari-hari yang tertentu. Allah himpunkan mereka. Tu dia tanya, mana kawan kita? Tak ada lah. Kalau tak ada, tentu dekat neraka ni. Tu dia tanya malaikat Jibril. Wahai ya Jibril, wahai malaikat Allah, wahai malaikat Ridwan, kawan kami ni tak ada dalam syurga. Kata malaikat Allah, mungkin dia dalam neraka. Sebab dalam neraka ni, bukan manusia ni dia bakar semua, tak ada. Nama kat dalam hari. Bukan mereka dibakar semua. Ada mereka dibakar tangannya. Ada mereka dibakar daripada jari sampai sini. Ada mereka dibakar ni kaki je. Ada mereka ni ada pakai terompah api neraka je. Ada mereka ni dibakar sampai lutut je. Ada mereka ni dibakar sampai paha. Ada mereka ni dibakar sampai dada. Ada mereka ni dibakar buah kopek je bakar. Buah kopek pun ada. Macam-macam ada dibakar kemaluan saja. Ada dibakar semua dibakar. Ya, tengok dia punya dosa semasa kat dunia. Itu yang hamba Allah ni, orang soleh dalam syurga ni, dia bertemu dengan Allah. Wahai Allah, kami ni, sahabat kami semasa kat dunia ni, dia kawan baik. Sama-sama mengaji. Yang mengaji suka tidur sandor kat tiang. Yang suka sandor duduk mengaji duduk belakang, kadang duduk luar tu, ya Allah. Ya? Tak ada dalam syurga ni, ya Allah. Tak ada dalam syurga ni. Kata Allah, ada dalam neraka tu. Wahai Allah, berikanlah kami rahmatmu. Berilah kami rahmatmu. Kami minta syafaatmu. Wahai Allah, kami nak syafaat kawan kami dalam neraka. Kata Allah, aku membenarkan. Masuk kamu dalam neraka, carilah kawan kau. Itu penduduk syurga ni, dalam Al-Quran mengatakan, mereka masuk dalam neraka nak cari kawannya, dia tidak merasa panas bahangnya api neraka Allah. Ini kelebihan. Ya? Orang-orang soleh, orang-orang baik, penduduk-penduduk syurga, dalam syurga, mereka mencari penduduk-penduduk neraka. Tuan-tuan. Ya? Sebab itu kalau buka, tuan-tuan belajar, kalau tuan-tuan amalkan, iaitu surah Al-Fatihah tu. Kalau tuan-tuan baca betul-betul, itu yang semasa Nabi Isra Al-Mi'raj, Rasulullah melihat kalam surah Al-Fatihah ni berada di Lauh Mahfuz. Rasulullah bertanya dengan Allah. Rasulullah bertanya dengan Allah. Wahai Allah, apa kelebihan surah Al-Fatihah dan kenapa dia 7? Itu yang kata Allah, siapa beramal baca surah Al-Fatihah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, maka dia diharamkan 7 pintu neraka. Tuan-tuan, betul baca Fatihah, baca sungguh-sungguh. Janganlah minta masuk neraka tuan-tuan. Janganlah minta, janganlah kena bakar walaupun sikit. Janganlah, ya. Lepas tu dalam syurga tak ada api. Dalam syurga ni kentut tak ada, berak tak ada, susah tak ada, sakit tak ada. Sakit pinggang macam tu pun tak ada, ya. Dalam syurga ni dia tak ada susah. Batuk pun tak ada, sesema pun tak ada, ya. Kena maki pun tak ada. Macam kat rumah kena maki dengan bini, tak ada. Ada kena maki. Dalam syurga ni api pun tak ada. Kalau tuan-tuan jumpa malaikat, malaikat ada api nak pasang rokok, ada api ya? Malaikat terajang ni bah. Kau nak api kau pergi ke neraka ni bah. Ingat tu. Dalam syurga ni benda-benda dia, syurga ni semua daripada nur. Ni tentang syurga Allah. Syurga ni hebat tuan-tuan. Betul tuan-tuan nak minta dengan Allah, jangan minta bidadari. Jangan minta syurga Allah. Doa tu minta, ya Allah, aku minta redha engkau. Minta redha Allah semua tu dapat tuan-tuan. Ya, minta. Tu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil quran imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billah, apa yang mana dia? Aku redha Tuhanku Allah. Ya, raditu bi, kena nak berlagu raditu billahi rabban wa bil islami dinan
وبمحمد نبيا ورسولا. Halo. Mana orang nak buat lagi ya? Ya. Ha, imam ni imam. Aku boleh tarik lagi hebat pada kau ni. Faham ya? Ha. Nah, adik-beradik, aku suara paling sedap. Tanya Ustaz Izzam, eh? Ha, suara paling sedap. Dulu masa aku belum ceramah, aku boleh habis belajar, bapa aku sebelum dia ceramah, aku nasyid tu. Tu aku nasyid mati tu. Wahai saudara, hendaklah ingati dirimu itu nanti akan mati. Tuntutlah ilmu sebelum mati. Negeri akhirat sedia menanti. Matilah kamu seorangan diri. Ibu dan bapa tiada sekali. Nasyid tu. Eh? Ha, dulu aku nasyid. Belum aku selama nasyid tu. Ya. Lalulah datang malaikat yang garang. Ia menanya rukun Islam. Malaikat tanya rukun Islam. Malaikat tanya, makunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah puasa kat dunia? Malaikat tanya. Ya? Ha, makunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah? Man nabiyuka, ma ikhwanuka, ma kitabuka. Malaikat tak tanya, telefon kau apa? Samsung ke? iPhone ke? Malaikat tanya. Ha? Ha, mampu ya besok. Ya, ha. Siapa dekat dunia tak boleh baca Quran, nak jawab apa dengan malaikat dalam kubur? Sebab itu bahayanya kalau orang tak boleh baca Quran. Entah. Ya, ha. Sebab itu siapa hafal Quran pula, hilang ayat ni dekat tubuh, dekat hati, hilang dosa besar. Ya, ha, entah. Ya, ingat. Itu anak ni tuan-tuan, kalau dia hafal Quran, dia mengaji pondok ke mana, kalau boleh jangan bagi lama balik. Lama balik habis ha, dia nanti dia main basikal ajak. Ha, anak murid aku kalau balik kadang, dia cuti, awak ceramah tahu kata-kata pergi. Eh, anak murid aku ni apa main basikal ajak? Ha. Apa itu bila dia balik lama habis ha, tuan-tuan. Ha, dia suasana, suasana. Ya, kalau duduk madrasah, semua orang pakai serban. Semua orang pakai jubah. Semua orang pakai carry dog. Malam-malam bangun tahajud. Allahu Akbar. Tak ada awak seorang-seorang. Orang sembahyang tahajud. Awak nak dengar lagu. Eh? Tak ada lah. Semua sembahyang tahajud lah. Semua orang pakai serban. Tak ada awak nak pakai topi carry dog. Gonjek lah. Tentu lah. Eh? Ha, semua pakai serban. Tentu lah. Ha. Dia suasana. Eh, suasana. Macam tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan ni? Eh? Macam kalau Tok Guru aku cakap, dia panggil sumpah. Macam sumpah-sumpah. Tahu sumpah-sumpah? Ha, dia letak kat pokok hijau, dia jadi hijau. Ya? Nanti dekat motorway suku kuning, jadi kuning. Ya? Ha, dia macam sumpah-sumpah. Faham, eh? Ha. Tok Guru cakap dah. Dia kata orang macam ni, dia macam sumpah-sumpah. Dia pergi ke Mekah, dia pakai macam pakai Nabi. Pakai jubah, pakai serban, ha, mulutnya dia kain sugi. Ha, ikut suruh Nabi. Nanti pergi Amerika, ha, dah macam tuan-tuan macam pemimpin Amerika. Ya? Pakai tie. Ya? Ha. Tie ni kan macam salib. Tuan-tuan. Eh? Ha, nanti sampai Indonesia ada macam Abang Mas. Eh? Ha, nanti pas sampai Bangkok ada macam orang Bangkok. Eh? Sampai Jepun ada kata, ada kata. Eh? Ha, macam orang Jepun lah. Eh? Ha, dia orang tua kata macam sumpah-sumpah. Eh? Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang, orang sini lah. Lepas tu ada kemantapan. Ya? Ha, deraka ni banyak tentang deraka. Betul isteri ni, isteri ni, betul Nabi suruh dia belajar, ya, ulama suruh dia belajar. Sebab tu isteri ni kata tentang belajar buka dalam kitab tauhid. Isteri ni bukan dia wajib takut dengan suaminya. Dia wajib taat dengan suaminya. Sama juga anak. Anak ni bukan dia wajib takut dengan mak bapak, dia wajib taat. Bila dia takut, ya, sebab itu manusia ni tidak boleh bertuhankan manusia. Manusia ni tidak boleh bertuhankan selain Allah. Dia hanya Tuhannya Allah sahaja. Ya, ini kewajiban kitab tauhid. Ya. Taat itu dalam hati Allah, hati Rasul. Itu kata Rasulullah, perempuan tu isteri tu dia taat Allah, taat Rasul, taat suaminya. Kata Rasulullah, pilihlah syurga mana nak masuk. Ya. Eh?
Dengan suami tak boleh lawan, dengan suami tak boleh meninggal, dengan suami jangan tinggi suara semua. Sebab bila nikah, suami tanggung semua dosa dia. Tuan-tuan. Ya? Ha. Ini senang tuan-tuan. Anak bini kita masuk syurga lah. Kita tak masuk air. Tak masuk air. Duduk bawah. Bini cakap, baby! Kenapa tak masuk air? Lambat air. Tulang kau. Aku suruh ngaji. Aku pun sibuk dengan motorik suku aku. Tak suruh kau belajar. Itu susah jadi suami. Susah. Ingat tuan-tuan. Dengan suami ni dia kena tegah. Cakap tuan-tuan. Bukan susah cakap pun. Ayang, bacalah Quran. Jangan ambil handphone sangat. Aku dengan kat rumah aku buat sistem tuan-tuan. Aku kalau balik rumah, aku ambil handphone bini aku. Aku ambil handphone aku letak. Ini undang-undang baru. Abang tak boleh main handphone, ayang tak boleh main handphone. Letaklah. Kalau orang WhatsApp, anak murid WhatsApp, biar je. Bunyi, tinding, tinding, biar. Tapi kadang-kadang cucurik kak. Jadi bila kita letak handphone kat sana, maka suami isteri dia rapat kasih sayang. Tuan-tuan buat je ke rumah. Guna buat, tuan-tuan buat. Dia ada masa lah. Contoh, tuan-tuan balik, ada masa. Contoh, dah habis sembahyang, dah habis makan, ambil masa 10 minit, boleh main handphone. 10 minit boleh main handphone. Lepas tu ambil handphone, letak satu tempat, dilarang ambil tu. Kalau ambil, haram jadah. Dilarang ambil. Nak ambil, besok, dah bangun nak sayang subuh, ambil. Buat undang-undang tu. Kena tegah. Aku dengan anak aku tegah. Handphone, nak main handphone, main. Tapi Quran jangan tak baca. Dengan anak aku yang kecil, aku tegah. Semayang, jangan tak semayang. Nak main basikal ke apa, nak apa, nak main dengan kawan, mainlah. Tapi semayang utama. Sebab sembahyang ni menyelamatkan diri. Itu yang sampai satu zaman nanti bila dunia kiamat, ramai orang tak sembahyang. Sekarang ni pun dah banyak orang tak sembahyang, tuan-tuan. Tuan tengok, pada waktu maghrib, berapa juta orang tak sembahyang. Yang sembahyang tak ramai. Termasuklah, tak kira lah mana-mana negara pun, tuan-tuan. Itu yang tak sembahyang. Yang sembahyang cacah berbau pula. Tadi sembahyang ada mamat sembahyang sebelah aku. Aku dah lah masbuk. Aku masbuk. Rakaat ketiga, aku masbuk lah. Aku naik, aku dah buat rakaat pertama. Allahu Akbar. Mamat ni baru masuk. Masuk dia pun sembahyang. Lepas tu bila dia dah iman nak bagi salam, dia ikut belakang aku. Dia sampai senang lagi. Allahu Akbar. Aku tak habis lagi rakaat kedua. Dia dah, Assalamualaikum warahmatullahi, dah balik lah. Aku kata apa ni mamat ni semayang apa ni? Tumbuh. Inilah semayang Nabi kata mereka mencuri semayang. Semayang macam batu ayam. Allah Akbar. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. 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 Itulah semayang. Ingat tu. Berdasarkan Al-Quran, apa kata Allah? Fawailul lil musallin, cilakalah bagi orang yang semayang. Itu kalau imam tentang belajar dalam kitab Imam Makmum, imam ni makruh kalau dia sembahyang baca surah yang panjang-panjang, makruh. Sebab belakang makmum ni ada orang uzur, ada orang sembahyang atas kerusi, ada orang sembahyang duduk, ada orang sakit, ada orang perempuan bawa anak, ya. Sebab makmum ni bermacam-macam kaedah. Dia kena baca surah, jangan terlalu panjang. Jangan menyakiti makmum. Ya. Dan imam ni dia kena baca surah yang makmum boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Ke makmum dia dengar, dia boleh ikut. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Kalau imam baca surah yang makmum boleh ikut, makmum faham, maka dia tahayyal. Kalau dia baca surah panjang, berjela-jela, dia seorang aja faham, dia seorang boleh baca, makmum hayal lah. Esok ahad, homeboy motor suku. Ke mana nak pergi? Dia hayal lah. Itu yang ulama' ni, Nabi ni suruh baca surah ni, biar jangan panjang sangat. Ya? Nak panjang, main seorang-seorang. Tuan-tuan. Sebab kita, bila sembahyang berjemaah ni, dia banyak kaedah. Dalam surah masjid dia banyak orang-orang ni macam-macam orang. Faham ya? Kadang ada orang sembahyang bawa anak. Ya? Kadang orang perempuan ni dia ada masalah. Ini tu lah. Ya? Belajar dalam kitab Imam Makmum. Ada dalam tu. Tapi akhir zaman orang tak nak belajar. Tak nak. Tuan-tuan buka dalam hadis. Tadi aku ambil dalam hadis. Nabi cakap apa?
Okay, dalam hadis ni apa? Nabi beritahu dengan sahabat, janganlah kamu mengumpul barang-barang yang kamu tidak makan. Kita tengok dalam petai, banyak makan. Bukan rumah tuan-tuan, rumah aku banyak. Mak, besok belum tahu lagi hidup tak hidup, tak dah bincang hari ni. Yang. Besok nak makan lagi goreng. Belum tahu lagi mati. Tuan-tuan, itu yang berlaku, iaitu khalifah Umar Abdul Aziz. Keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ni khalifah. Ketua lah, pemimpin lah, menteri. Ya, sultan lah. Amirul Mukminin. Datang, orang datang ke rumah pembesar negara. Beritahu dengan pengawal. Beritahu dengan Umar Abdul Aziz. Kami nak jumpa dengan dia. Ada hal nak bincang tentang negara. Kata Amirul Mukminin, kata khalifah Umar Abdul Aziz. Tolong beritahu pengawal, tolong beritahu dengan diorang. Aku nak rehat. Aku nak tidur. Nanti jumpa aku lepas Zuhur. Anak dia Abdul Malik berjumpa dengan Umar Abdul Aziz. Apa kata anak dia? Wahai ayah. Ayah tahu ke? Lepas Zuhur nanti, umur ayah sampai lepas Zuhur. Istighfar panjang Umar Abdul Aziz. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Malunya aku dengan Allah. Wahai anakku, terima kasih kau nasihatkan aku. Kita kalau anak ingat kita, pak. Bertidur ni. Pergi semayang. Rumah dekat surau. Tengok pergi surau. Pergi ke surau. Jangan macam-macam. Tampung. Anak ingat kita, kita dah tampung anak kita. Bila tu, bila tu, bila ada orang tegur kita, anak tegur kita, itu tanda Allah tegur kita. Tuan-tuan. Ni Allah sayang kita. Tuan-tuan. Nak buka lagi hari. Aku ambil sikit. Yang kedua, apa kata Nabi? Janganlah kamu buat rumah. Janganlah kamu buat rumah yang kamu tidak, kamu tak duduk. Kita nampak rumah ada dah, beli rumah lagi. Macam-macam rumah kita buat, ya, buat orang sewa. Ni Nabi tak bagi. Nabi tuan-tuan buka dalam hadis, sebab itu kenderaan mewah ni memang dibenar dalam hukum syarak. Kenderaan mewah tuan-tuan kalau ada duit beli lah. Nak beli kereta apa? Beli kereta Nissan Skyline ke? Tuan-tuan nak beli apa BM apa dah aku tak tahu dah tuan-tuan, ya. Ha, kalau tuan-tuan belilah kereta power, belilah. Ya, belilah. Datang surau semua nak kereta power. Ya. Memang Nabi suruh beli kenderaan yang bagus-bagus. Pada zaman dahulu dia punya kuda-kuda yang kuat-kuat. Tuan-tuan. Kalau rumah ni Nabi tak bagi, rumah yang mewah Nabi tak bagi. Sebab kamu tidur sekejap ya. Kamu duduk sekejap ya. Nanti kamu mati. Nabi cakap itu. Sebab kenderaan ni kamu bawa pergi berjuang. Kamu bawa pergi berdakwah, kamu bawa pergi masjid, bawa pergi solat, bawa pergi tolong orang. Nabi bagi. Faham ya? Belilah motor-motor, beli motor bagus-bagus sikit. Jangan beli motor air suku apa, barang air suku kan. Apa barang air suku. Belilah motor bagus sikit. Faham ah ha, tu. Ni beli motor air suku tunjuk kat Facebook kat orang. Allah, baru air suku eh. Beli motor air hebat eh. Ha, beli Kawasaki apa dah aku lupa dah tuan-tuan ya. Dah beli lah ya, beli motor berpower ya. Beli motor GTR ke, beli motor Superbike tu apa ni, H2R ke, beli Kawasaki Z10 ke, ya, beli Rabbit ke, ya. Tuan-tuan ingat aku tak tahu pasal motor besar ya. Beli motor tuan-tuan malas aku sebutlah tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Aku macam-macam aku kawan tuan-tuan ya. Semua aku kawan. Dengan orang Cina kawan, dengan India kawan, dengan motor kawan, dengan kereta kawan, dengan gangster kawan, ya. Dengan orang tiga lain kawan. Kita kena kawan dengan banyak orang. Apa tujuan kawan? Kita kawan tu tujuan dakwah, ya. Itu Nabi cakap apa lagi? Janganlah kamu, ya, janganlah kamu berlumba-lumba barang yang kamu tinggalkan. Ha. Yalah berlumba-lumba lah. Beli tu, beli ni, selalunya orang perempuan lah. Ha, tengok dalam rumah apa dekat dunia tak ada dia buat dalam rumah. Ya, tengok kalau mesin jahit macam-macam jenis mesin jahit. Mesin jahit kaki, mesin jahit tangan, ha, mesin, macam-macam mesin jahit, ya. Ha, belum lagi yang pakai bateri, belum. Itu baru mesin jahit. Ha, belum lagi petak air, belum lagi kerusi. Ya, belum lagi baju, belum kereta orang buat. Ha, tu. Ha. Dan dia cakap apa? Dan carilah kamu bekal akhirat. Dia cakap itu. Ya. Itu yang Nabi ni, itu yang Sayyidina Umar menangis. Menangis Sayyidina Umar menangis.
Dia kata, wahai ya Rasulullah, engkau ni orang hebat, engkau ni utusan Allah. Kenapa engkau tidur di atas pelepah taman? Tapi berbekas-bekas badan kau. Kau tengoklah tu ya Rasulullah, pembesar Rom, pembesar Parsi, rumah dia hebat-hebat. Kaya raya. Kenapa kau tak minta dengan Allah macam dia? Apa kata Rasulullah? Aku tak nak kat dunia. Aku nak kat negeri akhirat nanti. Itu kata Rasulullah lah. Sikit lagi tuan-tuan. Dah berapa? Dah berapa minit? Berdos? 52 minit. Pembayaran 1 jam 10 minit. Nyak lu siapa keluar setan. Bukanlah orang tu setan, dia digoda oleh syaitan, right? Tu. Sebab itu kalau dia berjimak dengan isterinya, hati-hati ya. Ya, pada ketika itulah syaitan dekat. Syaitan damping. Jangan pas masa dia berjimak dengan isteri, jangan dia membayangkan muka orang lain. Ya, jangan dia niat yang tak elok. Ya, jangan selfie. Cakaplah. Selfie. Nanti abang rindu boleh tengok. Bantai pergi tengok bola, jatuh telefon kau. Orang tengok, ini AJK surau kan. Mampus lah, tuan-tuan. Yang main. Hati-hati lah. Sebab akhir zaman ni, dia zaman fitnah. Dia zaman fitnah. Fitnah ni pada akhir zaman, memang zaman fitnah. Ulama-ulama di fitnah, tuan-tuan. Dia zaman fitnah. Ulama kena maki ya. Ni zaman dia, memang zaman dia dah sampai masa dia, tuan-tuan ya. Tapi tu tanda-tanda kiamat yang besar, tak nyah, tuan-tuan ya. Seperti kasar. Kasar. Orang Perak kata kasar ya. Kasar lelaki ya. Suami tanya garang. Ya, kalau saya panggil suami panggil anja, anja. Apa? Cakap je lah. Banyak cerita anja. Pasar. Tengok kalau kan pergi pasar, pergi Medin ke Tesco mana. Kadang di jalan dulu. Bukan nak ikut suami. Suku dia ya. Apa itu kena tahulah isteri ni. Kena jaga sungguh tentang dalam rumah tangga yang semua. Dia kena jaga tentang harta suami, dia kena jaga keluarga suami, semua jaga. Baik tu kena cari wanita yang nak kena cari ni, pertama apa? Agama. Bukan cantik. Kalau cantik nanti dia tua tak lawa dah. Kalau agama kat atas, dia muda ke, dia tua ke, dia dah mati ke, agama tetap dia atas. Ni kelebihan agama. Kalau muda, kalau cantik, masa muda lawa. Masa muda ni elok atau codok. Dah tua jatuh. Lepas tu mengaji buat buah dada. Yang mereka perempuan yang dihumban ke dalam api neraka Allah, iaitu perempuan-perempuan yang dia tidak mahu menyusukan anaknya, dia takut buah dadanya jatuh, buah dadanya bonyok, nanti dia akan digantung buah dada mereka di dalam api neraka Allah. Dan ada pula perempuan-perempuan yang digantung buah dada mereka dalam api neraka Allah. Mereka pakai baju tapi telanjang. Sekarang banyak orang telanjang. Pakai baju lebih telanjang. Pagi-pagi aerobik. Dekat padang-padang taman. Dekat padang-padang sekolah. Dekat padang-padang pejabat. Aerobik pakai seluar ketat. Pakai tudung elok lah. Pakai seluar ketat. Nampak karipap. Karipap gergasi nampak. itu yang orang lelaki yang tukar depan. Ho. Dia tahu kan ripau. Ho. Ingat tu. Kalau bini kita tuan-tuan, tak usah lagi. Haram. Dia boleh nak aerobik. Dia boleh nak bersenam. Boleh. Perempuan-perempuan saja, tapi itu pun kena jaga aurat dia juga. Jaga sungguh. Tuan-tuan. Suami ahli masjid. Belajar kitab muhimmah dengan masjid. Ingat tu Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli mengatakan, hendaklah mereka jangan derhaka dengan Allah. Dia belajar kitab muhimah. Tapi isteri pagi-pagi dia aerobik kat padang taman. Ho. Orang tengok. Ingat tu tuan-tuan. Suami dia humban ke dalam api neraka Allah. Walaupun janggut kau panjang lah. Berjela lah. Ingat tuan-tuan. Dengan bini jangan takut. Kena cakap tuan-tuan. Mana tak betul cakap tak betul.
Bila kita dah cakap, bila kita dah beritahu, dia tak mau ikut hukum Allah, itu sesirah, suami sesirah. Ya, kita beritahu, baca Quran, baca Quran, jangan ambil handphone je. Ayang, hai isteriku, hai sayangku, belajarlah, belajarlah. Dia tak mau belajar, kita lepaslah. Ya. Tutuplah aurat. Dia tak mau tutup aurat, kita lepaslah. Cakap, jangan takut cakap. Patut ustaz ni, dia kalau ceramah, jangan simpan-simpan. Cakap. Ya. Cakap. Qulul haqqa wala kana murra, berkatalah benar walaupun pahit cakap. Haram haram, halal halal, subahat subahat, harus harus, wajib wajib, ya. Cakap. Jangan takut dengan orang. Tuan-tuan. Sebab apa manusia ni? Allah yang jadikan. Susah, Allah yang menyusahkan. Senang, Allah yang menyenangkan. Duit, Allah yang bagi. Tak ada duit, Allah yang tak bagi. Macam? Kita kena belajar tauhid. Faham? Ini tak ada. Dekat nak ceramah takut. Nak cakap benar-benar takut. Nanti kan kalau aku ceramah benar betul-betul kan. Biasa bagi 300. Sekarang dia malam ni bagi 100 pula sekarang. Ya, dia ni. Tuan-tuan. Biasa bagi 300 nanti cakap kan, takut-takut kan, dia bagi 100 lah kan. Cakap kun fayakun, Allah kata jadi, jadi. Jangan takut lah. Tu orang dulu baca bismillah, jadi sebab dia yakin. Yakin. Dan belajar lah bab tentang bab menuntut ilmu kan depan ni. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Aku kasyaf, aku nampak dulu. Boleh, ya? Tuan-tuan, boleh baca ni? Boleh? Ingat tu, ya? Jangan janggut je panjang. Tapi tak boleh baca. Faham, ya? Baik tu, tentang mim ni. Dia, tentang mim ni, tentang bukan sini. Dia tiada amalan, melainkan. Apa itu, amalan ni kena dengan niat. Amalan ni kena dengan niat. Tiada ibadat, melainkan dengan yakin. Tiada amalan kecuali dengan niat. Tiada ibadat melainkan dengan yakin. Yakin. Sikit lagi dah batuk-batuk, sabarlah, ya. Relax dia, sabar. Dia belajar macam ni. Dia gelisah, pogong macam dia pacat. Syaitan nak start dia. Bah ni benda akhirat, tuan-tuan, ya. Benda syurga, benda mahal sangat. Tiap sahabat-sahabat ni bila dengar ada majlis ilmu, dia berkerumun juga. Bila ada majlis zikir, dia letak. Bila perang, fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Itu yang seorang sahabat. Rasulullah beritahu, aku tidak membenarkan kanak-kanak pergi berperang. Rasulullah tak pergi. Itu Abdullah bin Ubay masa berlaku peperangan Uhud, tak silap. Abdullah bin Ubay ni bapak munafik. Dia beritahu dengan tentera Islam, jangan pergi perang. Kita kena duduk bumi Madinah, kita kena jaga kawasan Madinah. Nanti orang kafir serang bumi Madinah, kita stand by. Maka tentera Islam ada yang tak pergi, ya. Ya, maka ada tentera Islam ni, dia dalam peperangan dia mahir memanah. Tapi dia tak dapat pergi. Dia bukan pengikut Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Sebab dia uzur. Dia beritahu dengan anaknya, wahai anakku, aku tak dapat pergi berperang, kau tolonglah Rasulullah. Maka diorang ni pergi, nak pergi perang, kata Rasulullah, kau balik. Aku tak benar dengan kanak-kanak pergi perang. Tak pergi, ya? Maka bapak dia ni pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, anakku ni mahir memanah. Dia kalau manah memang tepatnya. Maka Rasulullah uji dia. Dia panah memang kena musuh. Maka kata Rasulullah, baiklah, aku benar kau pergi berperang. Nampak pada zaman Rasulullah, kanak-kanak pun mereka pergi berperang melawan tentang musuh-musuh Allah. Nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang dekat Palestin, umat Islam ramai kena bunuh. Ya. Kanak-kanak, baby kena bunuh, tertimbus, tuan-tuan, di Palestin. Ya. Nanti sampai masa negara kita pula. Tuan-tuan, ya. Tunggu masa. Bila orang jauh dengan Allah, orang tak ramai sebut kalau Allah, tak ramai semayang, tak ramai ibadat, ya. Sibuk hiburan, Allah datang bala. Sikit lagi, tuan-tuan, ya. Jawabnya kemudian daripadanya lambat. Nampak? Jawab lambat pun menyinggung hati suami, maka derhaka isteri. Sebab itu kalau telefon tengok, kadang tengok sendiri. Ya? Kadang isteri ni cakap dengan suami dalam telefon ni kadang. Suami telefon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Cakap je, Pak. Lambat. Ada apa? Kalau telefon kadang, assalamualaikum.
Apa khabar? Ya ke? Orang Perak tu. Ha, nampak eh? Sama dengan orang empat, orang lelaki macam mana? Eh? Orang lelaki kan cakap dengan bini. Ha, nak makan belum? Ha, lupa tu anak tu pergi makan tu. Eh? Abang lambat balik. Ada ni nak pergi nak main bowling kan ni. Kalau cakap dengan bini kasar. Kalau cakap dengan orang lain, assalamualaikum. Ni saya ni Ejeki Surau. Ya. Oh, nama siapa? Nama saudari siapa? Oh, Ramlah. Ya. Nanti jumpa saya kat Sultan Surau. Ada apa-apa saya boleh bantu insya-Allah ya. Tolong nak beritahu apa boleh kami boleh bantu. Memang kami memang suka tolong orang perempuan. Kalau orang perempuan lain kami lembut ya. Tak tahu lah AJK mana. Tengok macam AJK sini. Mak tu dengan bini kena cakap baik. Ya? Ha, InsyaAllah berkat. Tentang berkat dunia akhirat. Bukan bini dengan anak pun cakap baik. Ya? Ha, tapi tu Rasulullah suruh cium anak. Ada setengah ustaz kata tak boleh cium anak. Ya? Rasulullah sendiri. Hadis sahih Imam Bukhari. Rasulullah suruh cium anak. Siapa cium anak? Cium pipi anak. Cium dahi anak. Peluk anak. Syurga. Pahala. Tentang, ya? Ha. Tapi tak, bukan ada hadis akhir zaman dunia nak kiamat. Anak jauh dengan dengan bapa. Tengok malam ni. Mana ada pemuda-pemuda? Mana pergi remaja-remaja penduduk sini? Mana pergi pemuda-pemuda? Adakah penduduk ni semua orang tua? Jawab aku. Ha? Jawab aku. Ha? Takkan penduduk sini semua orang tua? Mana pergi pemuda-pemuda? Adakah bapa takut dengan anak? Jawab dengan aku. Dalam hadis sebut, apa kata Rasulullah? Ni hadis sahih. Apabila bapa itu takut nak menegur anaknya. Anaknya tak mau pergi surau, pergi masjid, belajar tentang ilmu. Mereka buka aurat ke apa? Bapa takut nak tegur. Bapa takut nak suruh. Ini di antara tanda-tanda kiamat makin dekat. Bila bapa ditegur, anak ni melantun, dia melawan. Di tanda kiamat makin dekat. Bila dan bukan tanda kiamat makin dekat saja. Akan turunlah balak. Salah satunya balak adalah penyakit angin akhmar. Ha, tuan-tuan. Betul, ramai orang kena penyakit angin akhmar. Tuan-tuan, ya? Ha. Wallahu alam. Cukup sampai sini, ya. Ha. Cukup sejam. Betul. Ya, ha, cukup lah. Ha, sebelum aku tutup, tuan-tuan, ya, ubat mata yang pernah aku bawa tu, tuan-tuan yang pernah aku bawa, siapa dah habis ambil lagi? Ya. Bagus sangat ubat mata ni. Ya. Kan ada ustaz yang suara sedap tu, Sarawak Sabah kan. Ha. Dia ambil ubat mata ni, dia titik dalam hidung untuk nafas dia. Dia kata, ustaz, pernafasan bagus. Saya baca Quran bagus, ustaz. Ya? Kalau tuan-tuan ada anak ahli keluarga yang lambat cakap ataupun gagap, eh, suami gagap, cakap dengan bini gagap. Gagap. Ya, gagap titik. Ha? Ayang, abang nak sekarang. Titik. Ha. Tuan-tuan titik eh. Ha, dia petah cakap. Titik dalam telinga tuan-tuan eh. Ada kat luar boleh ambil eh. Ni tak ada jual kedai farmasi ya, tuan-tuan. Dah baca ayat Quran surah Al-Fatihah aje 1500 kali. Okey eh, bukan tak baca surah lain ni. Eh, ambil kat luar ni ya. Ha, ini daun bidara ni ya, minyak zaitun dengan habatus sauda ni ada ahli keluarga terbabit dengan dadah. Terbabit dengan benda-benda dadah dan dia ni ada mental ke apa? Ambil campur air, campur garam minum buat pengubatan dalaman. Ya, dalaman. Kalau ada saka sihir, minum juga. Masuk satu titik, masuk garam, minum. Ya, kalau luaran, kena sapu je. Baca selawat, baca doa syifak. Baca. Ya. Ha. Dah 2-3 orang, alhamdulillah. Ada lagi. Doktor kata, sakit lutut pun cukup elok. Cukup menjarak sakit lutut. Ya, siapa sembahyang atas kerusi? Ya. Ha. Sapu kalau lutut. Sapu depan, sapu belakang. Tolak ke bawah, baca solat syifak. Kasturi kijang, siapa dah habis ambil lah. Ada seorang sahabat dalam ni, kurasi lah. Dia kena batu karang. Kena batu karang. Dia ambil satu titik, masuk dalam cawan, minum, baca selawat, keluar betul karang, berak keluar betul karang. Ya, ambil, dah habis ambil. Tuan-tuan. Ya, madu lebah pun baru ambil. Ya, boleh ambil. Tapi dah ambil, bayar. Tak bayar, aku kejar. Faham, ya? Tuan-tuan. Ya, aku nak cari dana untuk sekolah. Sekarang ni tengah buat tangga, tuan-tuan. Ya, Ustaz Nizam cari sikit, aku cari sikit, buat tangga masjid. Ya, dia asrama ni ke masjid, tuan-tuan. Ya, ada rezeki lebih terimpak lah. Asyik beli kau asyik combo-combo asyik tukar exhaust Akra, exhaust Shamura, exhaust project lama so wai suku ya. Ha, baik dia import ya. Alah pergi tengok bola boleh tengok bola tiket apa? Apa tiket? Ada apa tiket? Ha, tengok bola 50 boleh bayar. Tak kira lah orang belanja kau kata bohong aku nantaklah ha. Boleh bayar 50
takkan kita sedekah tak ada 50 tuan-tuan, ya. Ha tuan-tuan, ini akhirat, ni benda akhirat, bah, ya. Tuan-tuan, buatlah perjanjian lah. Masa kita hidup ni nanti dah mati, dah sakit, tak guna lah. Masa kita sihat ni, tuan-tuan. Buatlah. Tuan-tuan, ya. Ha, insyaAllah, selama kita berkat. Ya, berkat dunia akhirat. InsyaAllah, dari rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. InsyaAllah, bulan depan aku datang. Ya, bulan depan aku datang sebab aku pergi Turki. Tuan-tuan, ya. Aku pergi luar negara, anak murid aku sponsor. Rasanya aku pergi Turki kat mana? Jangan ikut aku pula. Faham, ya? Ha, aku pergi 9 bulan, aku balik 20 bulan, tak silap. Ya, ha. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut su'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.